Polis memberkas seorang lelaki dan merampas kira-kira 57 kg kabel telekom Malaysia TM dipercayai dicuri di Simpang Pulai. Dalam kejadian 8.30 pagi itu, suspek berusia 24 tahun ditahan dalam kebun kelapa sawit di Taman Desa Pinji, Simpang Pulai ketika sedang membakar kabel berkenaan bagi membuang balutan getahnya. Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner Sam Chang Kiong berkata, tangkapan dibuat hasil maklumat awam mengenai kegiatan mencuri kabel TM dan pihaknya turut merampas beberapa barangan lain dipercayai digunakan untuk kegiatan itu. Menurutnya, pemeriksaan lanjut mendapati suspek adalah penganggur berasal dari Manjung dan tiada rekod jenayah lampau. Polis akan mendapatkan perintah tahanan reman terhadap suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan.